hari Senin 29 Mei sekitar jam 19.29. Tadi sehabis saya menyiram bunga nih, saya melihat tanaman ini. Kira-kira tanaman apa ini ya? Sepintas seperti jamur saya perhatikan. Oh, ada dua nih, satu yang kecil. Ya, ini mungkin jamur ya. Tapi jamur apa ya? Baru kali ini saya perhatikan jamur seperti ini bentuknya. Ya, kemungkinan ini jamur. Kemungkinan menurut saya ya. Ini saya dekatkan lagi untuk memperhatikan yang kecil. Bentuknya ini bulat, bulat seperti jarum pentul. Jamur biasa kan seperti bentuknya itu seperti payung ya, bagian atasnya ini bulat seperti jarum pentul. Kemungkinan memang ini jamur. Oke deh, besok kita perhatikan lagi bagaimana kelanjutan dari tanaman ini. Oke guys, sampai ketemu besok pagi. Kita perhatikan lagi bentuk selanjutnya tanaman ini. Oke guys. Halo guys, selamat pagi guys. Hari ini tanggal 30, hari Selasa 30 Mei 2023. Tanaman yang tadi malam kita amati benar ternyata jamur. Jamurnya sudah mekar. Satu yang tinggi, satu yang pendek. Kira-kira ini jamur apa ya? Adakah yang tahu ya? Saya juga kurang paham mengenai jamur ini. Apakah kategori bisa dimakan atau tidak? Oke guys. Ketemu di video berikutnya. Itu bisa disiram gak sih? Apanya? Jamurnya. Ya bisa, tanamannya. Berarti bisa tumbuh. Iya. Mungkin ini dibawa angin kali ini. Angin kan termasuk juga penyebar bibit tanaman. Selain burung dan manusia.